Selamat siang, apa kabar teman-teman sekalian? Kami para bruder dari Suferi Dharma Wacana Yogyakarta sedikit membagikan pengalaman tentang perayaan Paskah mulai dari Minggu Palma sampai pada hari Paskah nanti. Teman-teman, minggu kemarin Minggu Palma saya merayakan pesta Palma di Paroki Babarsari bersama 5 konfrater. Kami terlibat dalam anggota kor lingkungan Santo Yusuf, dan saya berdiri sebagai anggota bas bersama Bruder Fian, bersama Bruder Diri. Nah, sungguh luar biasa kami bisa terlibat dalam lingkungan, bisa menyumbangkan suara terbaik kami, dan sangat bahagia bisa bergabung bersama ibu-ibu UMK bisa menyukseskan pesta Minggu Palma kemarin. Dan ya, saya sangat senang karena bisa menyambut Raja Daud. Hari Kamis Putih saya membantu mengambil bagian untuk membagi komuni di Paroki Babarsari. Saya begitu senang karena banyak umat yang hadir. Itu adalah tugas dan tanggung jawab kita sebagai seorang biarawan untuk mengambil bagian membagi komuni. Baik, kemungkinan itu pengalaman singkat. Sekian dan terima kasih. Pengalaman saya mengikuti perayaan Jumat Agung mulai dari pagi mengikuti prosesi Jalan Salib. Saya mengikuti di Paroki Babarsari. Begitu banyak umat yang antusias mengikuti peristiwa Jalan Salib, peristiwa sengsara dan wafat Yesus. Lalu kemudian sore ibadat Jalan Salib yang begitu meriah juga, umat masih begitu antusias mengikuti perayaan tersebut hingga perayaannya selesai dengan baik. Saya merasa begitu bahagia karena menyaksikan begitu banyak umat yang datang untuk merayakan peristiwa penyelamatan Yesus. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih untuk sharing dari teman-teman Bruder. Kami dari Suferdi Dharma Wacana Yogyakarta mengucapkan salam kepada keluarga, orang tua, sahabat, dan kenalan di mana saja berada. Kami mengucapkan selamat pesta Paskah.